بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم فشر الأمور المحدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة Masyurul muslimin rahmani Allah wa iyakum Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala nikmatnya Dan bersalawat dan bersalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Keluarga beliau Para sahabat beliau dan orang-orang yang senantiasa Mengikuti jalan mereka dengan baik Hingga akhir hayat nanti Amin Allahumma amin. Hari ini memang sedang ada berita bahwasanya Sedang ada badai ya di sebagian wilayah di Korea Selatan ini, tapi masya Allah tidak menyurutkan uh, semangat daripada teman-teman yang sudah hadir di masjid ini, ataupun teman-teman yang mungkin menyimak kajian kita lewat media sosial. <tuh> Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan ganjaran yang sebesar besarnya untuk kita semuanya dan dijadikan perkumpulan kita ini perkumpulan yang memberkahi penuh kebaikan dijadikan pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat nanti Amin Allahumma Amin dan tak lupa juga Allah berikan kita keistiqomahan tidak hanya datang satu kali dua kali namun berkali kali dan tidak henti kita selalu menuntut ilmu karena sesungguhnya tidak ada jalan keselamatan kecuali apabila kita mengetahui suatu ilmu lalu mempraktekkan ilmu tadi. Masyaallah muslimin, teman-teman sekalian rahimanillah wa Kita berhenti pada kajian kita dengan tema sirah Nabi Wai ini kemarin setelah kita bercerita tentang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai dakwah beliau dengan terang-terangan. Setelah tiga tahun lamanya beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi karena memang keadaan yang memaksa seperti itu, kemudian beliau menampakkan dakwah beliau. Namun beliau masih merahasiakan nama-nama daripada sebagian sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena mereka masih belum aman nama-nama mereka. Sebagian besar di antara mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki kedudukan atau strata sosial di kalangan masyarakat Quraisy ketika itu, dan apabila mereka terpergok misalnya menyelisihi keyakinan, menyelisihi adat istiadat tradisi orang-orang Quraisy, maka kemungkinan besar mereka semuanya akan disiksa dan bahkan mungkin bisa jadi mereka akan dibunuh ya maka Nabi masih merahasiakan nama-nama mereka walaupun akhirnya nanti ada sebagian nama-nama yang akhirnya mereka mau tidak mau ketahuan juga ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah kemarin naik ke bukit Sofa ya maka kita tahu bagaimana reaksi respon daripada orang-orang Quraisy diwakili oleh paman beliau sendiri yang bernama Abu Abu Lahab ya yang dia mengatakan Tabanlah kaya Muhammad Alihada <San -tua> jama'atana Selakala engkau wahai Muhammad Apakah untuk urusan ini saja engkau mengumpulkan kami Untuk urusan apa Untuk urusan ketika Nabi SAW mengatakan Apa ra'aitum In akhbartukum anna khaylan takhruju min safhi jabal Akuntum musaddiqiyya apa pendapat kalian bila saja aku keberitahukan kepada kalian bahwasanya akan ada sekelompok pasukan berkuda yang akan menyerang kalian dari balik gunung ini apakah kalian percaya maka mereka mengatakan Naam ke Iya kami akan percaya Kami tidak pernah menemukan engkau berdusta sama sekali Ya Namun ketika Nabi SAW mengatakan Fa inni Nadhirun lakum Baina yada yang Sesungguhnya aku memperingatkan kalian akan datangnya adab yang pedih. Akan datangnya adab yang pedih. Itu perkataan Nabi SAW ketika beliau pertama kali mengumumkan dakwah beliau mengumumkan Islam ini kepada orang-orang Quraisy selain daripada keluarga beliau sendiri ya orang-orang Quraisy secara umum ketika itu ya orang-orang yang tinggal di sekitar Makkah dikabarkan Nabi SAW yang pertama diucapkan apa kalian percaya apabila aku mengatakan sesuatu iya percaya bahkan seandainya keluar kuda-kuda di balik balik dari balik gunung itu mustahil akan tetapi apabila itu yang mengabarkan adalah Nabi mereka akan percaya ini kepercayaan yang luar biasa. Seakan-akan apabila dikatakan ini mikrofon warnanya hitam, kalau dibilang merah kalian percaya? Percaya kalau itu yang mengomong Anda, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika Nabi Rasulullah SAW mengatakan Fa inni mungdirun lakum Baina yang ada syadid Sesungguhnya aku memperingatkan kalian Akan adanya, akan datangnya adab yang sangat pedih Nanti dari kiamat, mereka mulai menolak Mereka mulai tidak, ber, Mulai tidak percaya ya? Lalu kemudian kita ceritakan ada sebagian apa ada satu orang ya namanya Al-Dimad Al-Azdi dari Azad ya dia mengimani kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dikabarkan bahwasanya ada orang gila ya, dia datang memeluk malah dia yang masuk Islam ya baik teman-teman sekalian demikian yang diumumkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masih kering Ya, sebelum kita lanjutkan kemarin belum kita uraikan sedikit hikmahnya ya. Beberapa hikmah daripada kejadian kisah kita kemarin itu. Jadi antaranya yang pertama bahwasanya bahwasanya Nabi SAW alaihi wasallam itu diutus untuk mendakwahkan apa? Mendakwahkan tauhid ya tauhid dan memang tauhid itu memecah belah makanya mereka semuanya khawatir tidak mengimani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka diancam dengan neraka bahwasanya aku ini memperingatkan kalian akan datangnya ke neraka kenapa kok tahu-tahu dikabarin bahwasanya mereka akan masuk neraka kalau kalian misalnya nggak percaya omonganku kalian akan masuk neraka kenapa sebabnya karena mereka selama ini terjatuh dalam kesy kesyirikan dalam penyembahan kepada berhala bagaimana cara mereka menyembah kepada berhala ini apakah mereka sujud di atas berhala tersebut? Iya, sebagian. Ya, namun kebanyakan daripada peribadatan mereka kepada berhala ini dengan mereka meminta berdoa kepada mereka. Berdoa kepada berhala ini untuk menyampaikan doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mereka berdoa, berkeyakinan bahwasanya memang yang ketika ditanya siapa pencipta kalian, mereka menjawab Allah. Siapa yang memberikan rezeki? Mereka menjawab Allah. Makanya banyak nama Abdullah di antara mereka, hamba Allah banyak nama Abdullah di antara mereka Abdul Rahman ya Abdullah banyak nama-nama itu hamba Allah hambanya Ar Rahman banyak nama-nama karena mereka sudah beriman ya tapi tauhid mereka belum sempurna karena tauhid mereka baru tauhid rubu biasa saja kedengan kerab an Allah saja mereka beriman bahwasanya Allah pencipta pemberi rizki iya saya beriman tapi ketika mereka ditanya kenapa kalian kok nggak mau berdoa langsung kepada Allah mereka jawabnya apa karena kami nggak merasa soleh sedangkan mereka mereka ini lata uzay, ini mereka dulunya orang soleh kalau kami berdoa di samping mereka, maka doa kami akan disampaikan mereka kepada Allah. Atau mereka ini dulu orang yang saleh, dekatkan sama Allah. Maka ketika kami meminta di dekat mereka, maka kami merasa ada syafaat dari mereka. Syafaat itu artinya apa? Rekomendasi ya. Macam rekomendasi gitu ya. Bahwa ini ya Allah kabulkanlah doa orang ini ya Allah kayak gitu Ya. Sekarang kan banyak kayak gitu ya. Ada orang sudah meninggal, kita nggak marem doa kecuali di samping dia. Kenapa? Karena kita berkeyakin bahwasanya kalau doa di samping dia akan lebih mudah dijabah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman sekalian, hal ini sama dengan yang diperbuat oleh orang-orang musyrikin dahulu. Kita lihat dalam surat Az Zumar ketika mereka ditanya, ah, kenapa kalian menyembah itu? Mereka mengatakan, Mana abduhum illa liyukariibuna ilallahi zulfa. Kami nggak menyembah mereka kecuali supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah saja. Kami nggak meyakini bahwasanya patung-patung lata uzai ini bisa memberi rizki enggak Kami nggak meyakini bahwasanya mereka yang menciptakan enggak Kami nggak meyakini mereka memberikan keamanan tidak. Mereka memberikan bahaya tidak. Akan tetapi kami hanya berharap mereka bisa mendekatkan kami sama Allah. Illa zulfa. Dan itulah yang diperangi oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena itulah mereka diancam neraka oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bayna teman-teman sekalian. Para Nabi Alaihimus Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala tugas utama mereka tidak lain tidak bukan adalah agar bertauhid kita semuanya bertauhid kepada Allah Taala agar Allah diesakan disatu satukan dalam kita berdoa dalam kita takut, dalam kita berharap, dalam kita bertawakal, dalam kita meminta perlindungan, dalam kita meminta pertolongan, dalam kita salat, dalam kita berpuasa agar Allah hanya satu-satunya lah tujuan daripada semua perbuatan baik tadi kita itu. Ya? Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman walaqad ma'atna fi kulli walaqad ma'atna walaqad ma'atna Wala ma fi kulli walaqad ba'atna ayatnya dalam surat An-Nahl. Ya, ba'atna fikul Intinya tujuan mereka diutus itu adalah supaya kita semuanya ini menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi tagut. Tagut itu adalah segala sesuatu yang dia itu kita melampaui batas dalam kita mentaatinya ya atau kita berdoa kepadanya mendekat kepadanya ya semua itu adalah tagut ketika kita kita dipalingkan dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya maka inilah tagut ya ani abdullah wa jtanibut dan kepala tagut ini adalah siapa Ibn. iblis ya dan apa yang mereka perintahkan itulah namanya tagut ya. mereka semuanya pada rasul ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tujuan utamanya adalah supaya Allah ditauhidkan Ya, ani ya dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat yang lainnya qul ta'alu harrama rabbukum alaikum alla bihi wa walidaini ihsana ya dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan katakan wahai Muhammad mendekatlah kalian akan aku beritahukan kalian semuanya wahai manusia tentang sesuatu yang paling Allah larang di dunia ini Ya. Ini apa namanya ee, ee, lawan daripada tauhid adalah apa? kesirikan. Ya. Jadi kalau tauhid itu kewajiban yang pertama, paling utama, sedangkan kesirikan itu adalah kejahatan yang paling besar. Lawan daripada tauhid. Ya. Allah swt mengatakan, kul ta'alu atlu alaikum mendekatlah akan aku sebutkan apa yang paling diharamkan oleh Allah maka disebutkan yang pertama kali oleh Allah Allah bihi syai'ah jangan kalian bersyirik melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ya. ta'ala orang melakukan kebaikan sebanyak apapun apabila dia musyrik maka Allah mengatakan inna la bihi wa maduna dalam surat An-Nisa ya. sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik walaupun dia sholat iya Walaupun dia haji iya Innallaha la yaghfiru an Allah tidak akan mengampuni apabila Allah disekutukan diduakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman tapi Allah akan mengampuni dosa-dosa yang lebih rendah daripada syirik ini bagi orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak tahu teman-teman sekalian ya kesyirikan ini kadang-kadang tidak nampak Makanya Nabi kita Muhammad SAW selalu mengajarkan kita untuk berdoa. Bahkan Nabi dalam riwayat Imam Ahmad mengatakan doa, Allahumma inni bika min an, bika an wa a'lam wa bika min an, bika an wa ala a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mensekutukanmu dalam keadaan aku sadar, aku tahu dan aku berlindung kepadamu dari mensekutukanmu dalam keadaan aku tidak tahu dalam keadaan aku tidak tahu. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika nanti terjadi Fatwa Mekah, ya, pembebasan kota Mekah, banyak orang-orang Mekah yang ketika itu baru masuk Islam diajak perang, mau perang Hunain. Lalu mereka melewati sebuah pohon, ya, dan di situ ada, ada pohon yang menjadi tempat di mana orang-orang musuh-musuh Islam ketika itu, ya orang-orang kafir ketika itu, mereka menggantungkan senjata-senjata mereka, mereka mengharapkan berkah dari pohon tadi itu. Ya. Yeah. Lalu mereka mengatakan para sahabat yang baru masuk Islam ini mereka mengatakan ya Rasulullah, ij'al lana kama lahum Ya. Rasulullah, yeah. jadikanlah di antara kami ini pohon dzatu anwat yang kita bisa gantungkan pedang-pedang kami di atasnya supaya dapat berkah pohon tadi itu. Seperti mereka juga punya dzatu anwat. <coughs> Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allahu akbar. Inna sunan. Qultum kamaqalat banu Israil li Musa Allahumma ja'al lana ilaahan kama lahum Allahumma ja'al lana ilaahan kama lahum aaliha Ya Mereka sangat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allahu Akbar anehnya kalian ini kalian mengatakan perkataan yang mirip dengan perkataan kaumnya Nabi Musa alaihi salam Mereka mengatakan wahai Musa jadikanlah kepada kami berikan kepada kami bentuk tuhan seperti mereka juga punya Tuhan yang berbentuk supaya kita ketika nyembah itu jelas siapa yang kita sembah. Ya. Dan Nabi SAW menyamakan permintaan mereka untuk minta berkah pada pohon tadi itu kepada ini. Padahal para sahabat ketika itu mereka sudah muslim atau bukan? Muslim atau tidak? Muslim. Tapi mereka tidak tahu bahwasannya ketika minta berkah sama pohon itu adalah kesyirikan. Mereka tidak tahu, tidak sadar. Sampai akhirnya Nabi SAW mengabarkan kepada mereka. Ya. Kadang-kadang kita nggak tahu bahwasanya apa yang kita lakukan ini adalah kesyirikan. Makanya adalah keanehan apabila orang meyakini oh tauhid masih sudah paham. Sedangkan para ulama ya selalu mendakwahkan tauhid. Tauhid itu adalah kewajiban yang paling utama dan kesyirikan adalah kejahatan yang paling besar. Ya. Yang kita kadang-kadang tidak -kadang sadar kita telah melakukan kesyirikan. Makanya selalu kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. itu Qayyim Al-Jauziyah mengabarkan bahwasanya menjelaskan bahwasanya kesyirikan ini syirik itu memang asalnya dia itu sudah najis. Ya sudah najis syirik itu adalah kenajisan makanya najis ini nggak patut untuk masuk ke dalam sur dalam surga harus dibersihkan dulu di mana dibersihkan kesyirikan ini di mana dibersihkannya di dunia dengan taubat atau di neraka dengan api ya, atau di akhirat dengan neraka harus dibersihkan dulu walaupun dia apa namanya melakukan banyak kebaikan tapi udah asalnya tauhid ini ini apa namanya syirik ini udah najis mau dia mau sholat, mau ikut puasa kan banyak ya. Kita pernah dengar dulu saya sendiri ya, ada beberapa teman saya yang ketika bulan Ramadan mereka ikut puasa. Ya, padahal dia dalam keadaan belum berislam, tapi dia ikut puasa. Apakah bermanfaat puasanya? Ya mungkin di dunia Allah akan berikan balasannya, tapi di akhirat tidak akan bermanfaat apa-apa. kalau mengatakan, "Waqadimna ila ma amrin fajallah faja'alnahu haba'an Akan kami tunjukkan perbuatan-perbuatan baik mereka. Nih perbuatan baik kamu. Iya, 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 iya. Kamu malah makan ini, melakukan ini, iya. Kayak kamu bersedekah, iya. Tapi akan kami taburkan itu semuanya. Ya, seperti bulu-bulu yang berterbangan. Enggak ada gunanya amal-amal soleh mereka. Kenapa? Kenapa? Karena asalnya mereka sudah najis. Enggak patut masuk surga. Amalan-amalan ya. baiknya cuma untuk memperberat mereka saja. Kenapa yang capek melakukan amalan baik? Karena mereka sudah najis. Ya. Sedangkan orang muslim ketika dia sudah masuk Islam, dia suci asalnya. Ketika dia berdosa, banyak kotoran-kotoran ini yang juga perlu dibersihkan. Akan tetapi suatu saat nanti pasti akan masuk ke dalam surga. Tapi harus dibersihkan dulu. Entah dengan cara dia bertaubat di dunia atau di akhirat dicuci dulu di neraka. Ya. Dicuci dulu di neraka, dibersihkan baru dia masuk ke dalam surga. Tapi nggak tahu kapan masuk surganya. Ya. Berabad-abad dulu di neraka, tapi masuk surga. Pasti masuk surga. Karena Nabi SAW mengatakan, Mengkana akhiru kalamihi la ilaha illallah jannah. Banyak siapa yang akhir kaca katanya ya, ketika meninggal dunia adalah la ilaha illallah maka dia pasti akan masuk surga tapi maksudnya langsung atau ditunda nah, itu masalahnya kalau langsung alhamdulillah kalau ditunda nah kenapa kenapa yang ditunda ini kenapa ya Allah kenapa ya Rasulullah karena dia mungkin di saja ada kesilikan ya ditunda ini bisa karena dosa-dosa kalau kesilikan kalau misalnya dia kecil kecil ya maka dia tidak kekal di neraka kalau misalnya dia syirik akbar maka dia kekal di neraka nah ini berbahaya teman-teman sekalian Makanya Nabi SAW pertama kali beliau berdakwah naik ke Bukit Safa. Ini nadirun lakum baina yada adabin syedid. Sesungguhnya aku mengingatkan kalian dari adab yang pedih. Ah. Kita akan lanjutkan nanti tentang faedah eh, tauhid ini ya. Lalu faedah yang kedua. bahwasanya Nabi SAW berdakwah dengan mengancam. Betul tidak? Beliau berdakwah dengan ma? mengancam. Ah dakwah kok ngancam-ngancam dakwah itu bukan mengancam ya, kalau bahasanya dakwah itu bukan memukul tapi merangkul gitu ya itu bagus itu dakwah itu bukan mengancam dakwah kok ngancam-ngancam ya sudahlah kamu eh, daripada aku masuk surga sama orang yang suka marah marah suka ngancam-ngancam, mendingan aku masuk neraka ya bersama orang orang yang damai <sepans> -tuh> <tuh> ya ya kan banyak orang kayak gitu kan Ketika mereka sudah diingatkan, jangan lakukan ini, ini adalah kesirikan. Nanti kalau kamu melakukan kesirikan, kamu masuk neraka. Jangan lakukan ini ini kebid'ahan. Kalau kamu melakukan kebid'ahan, nanti amalan kamu hangus. Eh dakwah kok ngancem-ngancem. Padahal ancaman itu tanda sayang betul. Coba bayangkan kita punya anak mainan pisau. Eh nak anak-anak jangan mainan pisau, jangan mainan pisau nanti tangannya berdarah, nanti sakit. Ah mama nih ngelarang-larang, ngancem-ngancem, nggak sayang sama saya. Justru kita ngancam itu karena kita saat karena kita sayang. Eh jangan mainan jangan mainan lili nanti tangan kamu kebakar misalnya. Ya. Ah ibu nih ngancem ngancem. Ya. Atau anak kita mainan pisau masih kecil, ya silah silah silahkan. Silah. Itu sama dengan orang yang melakukan kesyirikan, melakukan kebedaan kita biarin biarin biarin. Yang penting dia punya dalil gitu. Teman-teman sekalian, kita mengancam itu adalah tanda sayang dan itu metode yang digunakan oleh Allah dan metode juga yang digunakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, Kullu Wah, uh, bid'ah itu masuk ke neraka. Wah, uh, ngancem ini. Eh, yang ngancem siapa yang pertama mengucapkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu masalahnya. Kita sekarang ini kalau misalnya apa namanya dengar ancaman menganggapnya nggak sayang pada justru itu sayang makanya ada cerita dari Ustadz Noman Ali Khan ya, beliau mengatakan ada seorang wanita yang dia murtad gara-gara baca surat ar rahman kenapa ini surat ar rahman apa ar rahman itu artinya apa kasih sayang ya kasih sayang judulnya surat kasih sayang Rahman Allah Sang Maha Pemurah Allah Sang Maha Pengasih Maha Penyayang tapi isinya ada ancaman di situ ya, ada ancaman tentang neraka apa ancaman tentang neraka Allah mengatakan dalamnya faidang syakatis sama ung fakaran wadateng fa yama idal lais ala andami insul lalu dikatakan yang ya, raful muncrimun abisimam khadi bin nawas walaqdam hadhi jannah melati yukatibu bil muncrimun ini adalah neraka jannah yang tanah didujudstakan oleh orang-orang mujrim ya para pendosa ketika itu eh ini soalnya ar rahman tapi kok ancaman-ancaman isinya apa kaitannya kasih sayang dengan ancaman dia nggak paham bahwasanya dia Allah mengancam itu karena Allah sayang wahai hambaku jangan lakukan ini nanti kalian masuk neraka wahai hambaku jangan lakukan ini Rasulullah mengancam wahai umatku jangan lakukan ini nanti kalian masuk neraka itu adalah tandanya Allah dan Rasulullah sayang kepada kita betul betul teman-teman sekali <tuh> tinggal kita bagaimana menyikapinya kita siap atau tidak ini seperti ini ya makanya tidak salah ya tidak salah karena yang mengajarkan ancaman tadi itu ya ini ancaman-ancaman sayang ya ini ancaman-ancaman karena saya dengan bukti-bukti dengan pendalilan ya bukan cuma marah-marah tapi nggak dijelasin kenapa marahnya ya marah-marah nggak jelas itu mantapnya mantap masa -ma. <laughs> Ma mak Ma -ma, ya. ya, laki-laki banyak yang nggak peka di sini, ya. <tuh>. Enggak, laki-laki juga banyak yang marah-marah Enggak -marah, jelas, betul Betul ya? Ya, teman-teman sekalian, ya. Itu di antara hikmahnya yang kedua, hikmah yang ketiga bahwasanya Nabi SAW mulai dakwah beliau dari orang-orang terdekatnya dulu. Dari orang-orang terdekatnya dah dahulu, teman-teman sekalian. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wa anzir aqrabin dan berikanlah peringatan kepada keluargamu yang terdekat terlebih dahulu. Allah juga mengatakan wa anfusakum wa ahlikum nar. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kalau kita dapat hidayah, dapat kebaikan, kita share. Yang pertama kali kita share, kita kabarkan kepada keluarga kita, orang-orang terdekat kita. Karena mereka lah nanti yang pertama kali kita dihisap tentang mereka. Ya, kepada istri kita, ibu kita, Ya, Alhamdulillah kalau mereka sudah berada di atas jalan yang benar Alhamdulillah, maka perlu disyukuri nah, Kalau belum, ya kita perbaiki dulu Diri kita sendiri ya. Kita cari amunisi, kita belajar ilmu Supaya kita bisa berdakwah Terutama kepada keluarga kita Jangan sampai kita masuk surga sendirian Kita nyari kemana ibu kita, kita Apakah kita tega ketika kita bertauhid sendirian Ya, Kita masuk surga sendirian Kita melihat ibu kita, ayah kita saudari kita itu berada di neraka di Allah Subhanahu tidak akan tega seperti itu. Ya, ini kejam sekali kita. Nah, itu beberapa uh, hikmahnya ya. Masih banyak hikmahnya tapi insyaallah sambil jalan akan kita jelaskan ya, sesuai judulnya. Kita akan lanjutkan pembahasan kita selanjutnya. Baik, teman-teman sekalian, setelah mereka mengetahui inti dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oh, Nabi Muhammad berdakwah. Mereka mengira bahwasanya dakwah Nabi ini sama dengan dakwah-dakwah orang-orang sebelumnya. Memang sebelumnya ada orang yang berdakwah, iya ada. Tapi mereka bukan dari golongan Nabi Mereka bukan dari golongan Nabi Mereka adalah orang-orang Al-Ahnaf Al-Ahnaf mereka orang-orang yang masih berada Di bawah sisa-sisa Atau di atas sisa-sisa agama daripada Nabi Ibrahim alaihis salam Ya, maksudnya mereka selalu berpegang teguh, tidak ikut serta ter terombang-ambing dengan apa yang terjadi di tengah-tengah kaum mereka dari kesyirikan, kebobrokan moral dan akhlak dan lain sebagainya. Ya, mereka tetap berpegang teguh, ya, tetap mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di antara nama-nama mereka adalah uh, seperti kita sebutin kemarin, Warqah bin Naufal, ya, yang berada di atas agama Al-Masih alaihissalam ya. dan juga ada uh, uh, Umayyah bin Abi Salt juga ada Zaid bin Amr bin Nufail ada Amr bin Ambasah As-Sulami Syirmah bin Abi uh, Anas Khalid bin Sinal Al-Abasi dan yang terakhir adalah Al-Qis atau Qis bin Sa'idah yang mereka semuanya ada tujuh orang ini adalah orang-orang yang mereka masih golongan Ahnaf mereka juga berdakwah kepada kaum Quraisy mereka juga memperingatkan seperti Qis bin Sa'idah ya atau Amr bin Nufail yang dia mengatakan wahai orang-orang Quraisy Ya, ketahuilah sesungguhnya kalian ini berada di atas kesesatan. Ya, dan sesungguhnya aku berada di atas agama Ibrahim alaihissalam. Dia juga berdakwah, tapi tidak digubris oleh orang-orang Quraisy. Kenapa? Karena mereka selama ini terbiasa dengan kesyirikan dengan kebobrokan yang ada yang dibawa oleh Amr bin Luhai al Khuzai. Ya, masih ingat ya nama ini ya? Kita sudah bercerita tentang Sirah Nabawi ini sudah lama ya. Kita bercerita tentang negeri-negeri Arab dulu, ya tentang keadaan-keadaan negeri-negeri uh, 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 di sekitar Arab ketika itu cerita-cerita tentang orang-orang Yahudi ke masih ingat nggak? Ingat kalau diingetin ya, kalau nggak yang lupa. Ya. Makanya kita sebutkan kita berusaha mengingat Amr bin Luhay al al -Husay. Mereka sudah terbiasa dengan itu lama sekali waktunya. Ya ketika Amr apa namanya uh, Zaid bin Amr atau Qais bin Sa'idah ber berdakwah ketika di digubris. Nah. Kenapa? Karena dakwah mereka ternyata tidak berlangsung lama. Mereka berdakwah, tapi Ketika tidak ada jawaban, mereka hanya menggunakan apa namanya, menyimpan kebaikan tadi itu untuk mereka sendiri dijalankan. Karena memang sudah tidak bisa lagi dirubah orang-orang Quraisy ketika itu. Nah, mereka menyangka ketika Nabi berdakwah mengumumkan bahwasanya dia adalah seorang Nabi, wah ini sama. Nah, sama dengan sebelumnya. Paling juga dua hari tiga hari ya dia sudah berhenti, sudah berhenti bicara deh. Tapi ternyata persangkaan mereka keliru. Kenapa? Karena dakwah Nabi ini ternyata sudah berjalan tiga tahun sebelumnya. Namun secara sembunyi, sembunyi dan ada beberapa kaum muslim yang sudah masuk Islam dan mereka tidak tahu dan ternyata dakwah Muhammad SAW ini sudah masuk ke rumah-rumah mereka dan mulai mengancam eksistensi mereka maka ketika itu mereka mulai khawatir ya ternyata dakwahnya Muhammad ini tidak sama nah, maka mereka harus ada usaha untuk menghentikan dakwah Nabi harus ada usaha untuk menghentikan dakwah Nabi pertanyaannya Mengapa mereka berusaha untuk menghentikan dakwah ini? Apa susahnya mereka beriman mengikuti Nabi? Apa susahnya? Ya, makanya Allah katakan "Wa 'alaihim wa mimma Ya. Karena apa sih susahnya bagi mereka untuk beriman? Ya. Apa susahnya bagi mereka beriman? Ternyata ada beberapa sebab. Di antara sebab yang pertama, ini adalah permasalahan duniawi ya diantaranya bahwasanya di Mekah ketika itu setelah zamannya Amr bin Luhay al khuzai banyak sekali patung-patung di Mekah dan itu mereka jual-jual kepada siapa kepada orang-orang yang berhaji ya patung-patung ini mereka jual-jual kepada orang-orang yang berhaji ketika itu ya namun eh, saya kurang sepakat dengan alasan ini ya karena beberapa sisi karena orang-orang Quraisy ketika itu mereka orang-orang yang dermawan ya Orang-orang yang dermawan, namun di buku-buku sejarah, sejarah dituliskan seperti itu ya. ya. <tuh> Bahwasanya mereka ini adalah bisnis. Ketika nanti dakwah tauhid itu berjalan, maka bisnis mereka akan berhenti. Mereka tidak ada lagi profesi pembuat patung, dijual-jual patung tidak ada lagi. Kita ingat kisahnya Nabi Ibrahim Alaihissalam yang ayahnya sendiri adalah seorang pemahat patung. Ya, <tuh> makanya ayah yang mengatakan kalau antaan ya Ibrahim, apakah engkau benci terhadap Tuhan Tuhan kami Wah Ibrahim? Ini Tuhan Tuhan kami, ini bapak yang bikin loh. <tuh> Bapak yang bikin bapak jual loh. Dan kamu nggak suka dengan perbuatan ayahmu sendiri? Orang ngajar. Ya. La arjuman nak wahjurni malia. Ya. Kata ayah Nabi Ibrahim. Kalau kamu nggak berhenti berdakwah, akan aku rajam kamu Ibrahim. Ya. Tinggalkan aku selama lamanya. Kata ayahnya. Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah itu diantara penyebabnya. Masalah masalah duniawi. Dan juga teman-teman sekalian. <tuh> Dakwahnya Nabi Muhammad SAW ini mengajak kepada persamaan derajat antara manusia. Ya. tidak ada kelebihan antara tuan dengan budak, antara orang berkulit hitam, berkulit putih, berkulit merah, berkulit abu-abu, berkulit warna-warni pelangi dan sebagainya, tidak ada kelebihan di antara mereka kecuali dengan takwa. aswad, aswad illa inna akramakum taqwa. yang paling mulia di antara Allah adalah orang yang paling bertakwa. Dan mereka tidak suka ini ya kita suka ini masa tuan-tuan kami disamakan dengan budak-budak ya. masa kita saya Abu Jahal ya. saya Abu Lahab orang terpandang ya. bangsawan Quraisy disamakan derajatnya dengan Bilal bin Rabah ya. dengan Khabab bin Arad dan sebagainya ah tidak, tidak 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 terima tidak bisa diterima ini diantara contoh-contohnya dan juga sebab yang lainnya adalah sebab yang kedua itu adalah sebab karena mereka sulit untuk meninggalkan tradisi nenek moyang mereka sulit untuk meninggalkan tradisi nenek moyang mereka kebiasaan nenek moyang mereka dan kata Ibnu Qayyim Al-Jawziyah bahwasanya ini adalah di antara penyebab yang paling sulit menjadikan seseorang mendapatkan hidayah kapanpun sampai saat ini pun seperti itu banyak di antara kita itu tidak mau menerima dakwah tauhid tidak mau menerima Uh, uh, dakwah kepada jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena apa? Karena mereka tidak mau, tidak rela apabila tradisi nenek moyang mereka itu ditinggalkan begitu saja. Tidak mau. Yang mengatakan ini siapa? Allah. Allah mengatakan dalam surat Az-Zukhruf, ya. Inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atarihim muhtadun. Sesungguhnya kami menemukan ayah-ayah kami berada di atas suatu agama di atas suatu kebiasaan maka kami akan mengikuti petunjuk mereka ya. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan ini bukan makanya yang mengatakan tradisi itu adalah hal yang paling sulit untuk seseorang mendapatkan hidayah ini bukan ustadz yang mengatakan bukan Nabi SAW mengatakan tapi Allah yang mengatakan ini Coba di cek surah Az-Zukhruf ayat 53 kalau enggak salah ya. Wa kadzalika ma arsalna min qablikam min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Dan tidaklah kami utus pada suatu negeri dari seorang rasul pun Kecuali orang-orang sombong diantara mereka Pembesar-pembesar mereka akan selalu mengatakan Sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami itu berada di atas suatu tradisi Dan kami akan selalu menjaga tradisi tersebut Akan selalu menjaga budaya tersebut Itu kata Allah subhanahu wa ta'ala ya. Makanya ada orang-orang yang susah sekarang ini teman-teman sekalian ya. Saya ingin bertanya ya Tolong dijawab ya ya Syariat itu produknya siapa? Syariat itu produknya siapa? Satu, saya tiga, harus jauh sama-sama. Satu, dua, tiga. Syariat itu adalah dari Allah, subhanahu wa ta'ala. Perintah Allah, perlunya Allah, budaya itu produknya siapa? Apabila ada budaya bertabrakan dengan syariat, mana yang diutamakan? Syariat. Contoh Ada orang pakai batik Itu adalah budaya kita di Indonesia, betul? Ya Syariat kita memerintahkan untuk menutup aurat Betul tidak? Betul Ada orang menutup aurat pakai batik Mana yang harus diutamakan? Hah? Ya nutup aurat pakai batik Kenapa? Karena tidak bertentangan antara batik dengan untuk aurat. Betul tidak? Artinya selama itu tidak bertentangan dengan syariat, maka budaya itu sesatkan. Silahkan. Selama tidak ada larangan yang menyebutkan tentang larangan tersebut, maka silahkan. Ya, jangan sampai kita, wah, ini batik ini budaya Indonesia ini. kita nggak boleh pakai batik Bid Ah, bukan, teman-teman sekalian. Ya, karena nggak ada bertentangan antara batik dengan tapi, tapi kalau misalnya ada perempuan pakai kebaya yang sininya terbuka betul ada ya ini syariat apa namanya budaya kan ya budaya pakaian adat lah ibaratnya kayak gitu nah sedangkan syariat kita mengatakan aurat wanita itu di mana seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan ya maka ketika bertentangan nih ya oh berarti budaya ini bertentangan dengan syariat mana yang kita dahulukan Syariat. Apa kita mau mempertentangkan antara produknya Allah dengan produk manusia? Ya, maka ketika kita mengutamakan ini, kita sudah melakukan dosa besar. Betul tidak? itu teman-teman sekalian. Makanya hati-hati. Ya. Banyak orang-orang yang susah meninggalkan apa namanya uh, ajaran ayah apa namanya uh, Susah mengikuti petunjuk, susah mendapatkan hidayah karena mereka berpegang teguh kepada syariat mereka, pada budaya mereka. Ini ini budaya kita, tradisi daripada ayah nenek moyang kami ini masa ditinggalkan begitu saja. Nah, alasan Anda sama dengan alasan mereka orang-orang Quraisy. -orang perkataan Anda sama dengan perkataan mereka. Maka nah, saya lihat ada di video itu ya, ada seorang Ustadz yang di sebuah daerah di Indonesia, provinsi Indonesia terkenal ya. <tuk> Bahkan terkenal dengan keislamannya. selamanya ya, yang disebutkan ini adalah budaya. Ada budaya namun budaya ini budaya yang menyelisih syariat ya lalu mereka mendemo ustadznya tadi itu dan mereka mengatakan ini ustadz kurang ajar masa ini sudah kami warisi sudah kami warisi sejak zaman ayah ayah kami sekarang dia nyuruh kami mengatakan ini bid'ah ya ini harus ditinggalkan kurang ajar ini loh kok perkataan anak anda itu sama dengan perkataan yang ada di Al-Quran ya orang-orang diperangi Nabi karena mereka mengatakan perkataan yang sama dengan perkataan yang anda laku, ucapkan ini bagaimana nah mana yang harus kita utamakan ketika itu maka teman-teman sekalian, ya sebisa mungkin, sebisa mungkin agar kita tidak menyelisih perintah Nabi, perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita apabila kita apa namanya? Kita harus sadari bahwasanya banyak sekali di antara budaya-budaya itu yang bertentangan dengan syariat. Namun kita tetap harus mengutamakan syariat. Namun ketika ada satu budaya yang tidak menyelisih syariat, maka tidak ada masalah ketika itu. Ya. Tidak ada masalah. Yang ya, dipermasalahkan apabila ada perten pertentangan dan kaum Quraisy ketika itu mereka juga seperti itu ya ini berhala berhala kami ini makanya ketika Nabi saw mendakwahkan ilaha illallah tuflihu ya katakanlah tiada tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah maka kalian akan selamat oleh orang-orang Quraisy kenapa apa susahnya mereka mengucapkan la ilaha illallah apa susahnya susah nggak ngucapin coba kita katakan bersama-sama satu dua tiga ya kita bukan orang Arab ya kan orang Indonesia kan semuanya kan nggak ada orang Arabnya kan tapi kita bisa mengucapkan la ilaha illallah orang-orang Quraisy apa susahnya mereka mengucapkan ini apa susahnya nggak susah bagi mereka yang susah itu konsekuensinya ketika mereka sudah punya lata mereka punya uzza punya manat punya nasr punya yahud yaung Suak banyak sekali berhala berhala di antara mereka mereka mengatakan kalu ajal al-alihata ilaha wahidah Inna la kata Allah SWT. Apakah engkau ingin menjadikan Tuhan yang banyak ini jadi satu saja wahai Muhammad? Ini adalah sesuatu yang sangat mengherankan. Heran kamu nih aneh. Kita sudah warisi berhala berhala ini wahai Muhammad. Kebiasaan kebiasaan kita berdoa di hadapan mereka, minta syafaat mereka, minta hujan kepada mereka. Ini kita sudah warisi dari nenek moyang kita. Ya. Dan sekarang kamu mengatakan tiada yang berhak diberi kecuali Allah saja? Ini tidak mungkin. Kita tidak akan meninggalkan syariat agama ayah-ayah kami. Ternyata bukan cuma kaumnya Nabi Muhammad SAW. Kaum misalnya kaum Nabi Saleh juga mengatakan seperti itu. Mereka mengatakan qalu ya Saleh, laqad kunta fina marjuan qabla hadza atanhana an ya'budu ma kana ya'budu ya wa sesungguhnya engkau dulu tuh kami Engkau ini orang soleh dan antara kami orang soleh. Dan sekarang engkau melarang kami untuk menyembah sesembahan yang pernah disembah oleh ayah-ayah kami. Sama perkataan mereka. Juga kaumnya Nabi Shu'aib. Qalu ya Shu'aib. kata ma ya'budu aba'una. fi amwalina Wah, Shu'aib. Apakahlah agamamu itu memerintahkan kami. Untuk meninggalkan sesembahan ayah-ayah kami. Dan kami berbuat sesuka hati kami. Dalam hal perdagangan dalam harta kami sama perkataan mereka bahkan perkataan kaumnya Nabi Ibrahim ketika melihat kaumnya sedang beriktikaf mengelilingi mengitari duduk-duduk berzikir kepada Allah tapi di samping berhala-berhala kuburan-kuburan Nabi Ibrahim mengatakan alihin, Ibrahim dan sebutkanlah kepada mereka ceritakan kepada mereka kisahnya Nabi Ibrahim Itqalil liqaumihi madza ta'budun Ketika Ibrahim mengatakan wahai kaumku, apa yang sedang kalian sembah? Mereka mengatakan, "Qalu na'budu asnama fa 'akifin." Sesungguhnya mereka mengatakan, sesungguhnya kami sedang menyembah berhala-berhala dan kami akan selalu berada di antara mereka. Beriktikaf di antara mereka. Sekarang ini banyak orang yang beriktikaf di samping berhala, betul enggak? Betul enggak? Pada bulan-bulan tertentu, pada tahun-tahun tertentu, mereka berdoa ya di sekitar berhala ya itu sama dengan lakukan kaumnya Nabi Ibrahim kalau nak berdoa senama kami menyembah ini ini, ini. berhala berhala ini dan kami akan selalu berada di sisi mereka lalu Nabi Ibrahim mengatakan apakah mereka ini mendengar kalian ketika kalian berdoa oh yang faunakum ataukah mereka ini bermanfaat bagi kalian atau bisa memberikan bahaya Ya, mereka cuma bisa mengatakan, nggak bisa jawab ketika dikatakan. Mereka bisa dengar atau enggak? Mereka nggak jawab. Mereka bisa ngasih bahaya, bisa ngasih manfaat tidak? Tidak menjawab. menjawab. Mereka cuma mengatakan apa? Kalu Inna abana laha eh Inna wajadina abana likayaf Sesungguhnya kami menemukan ayah-ayah kami juga melakukan hal yang sama yang saat ini Mereka nggak bisa jawab ketika ditanya. Mereka, mereka ini bermanfaat atau tidak? Bisa mendatangkan bahaya atau tidak? Bisa mendatangkan manfaat atau tidak? Apakah mereka mendengar perkataan kalian? Mereka nggak jawab, karena mereka sudah tahu jawabannya. Jawabannya apa? Tidak, ya kan? Jawaban mereka akhirnya apa? Ya, kami menemukan ayah-ayah kami, nenek moyang kami dulu ngelakuin ini. Ya sudah, kami lanjutkan tradisi ini. Perkataan anda sama ternyata dengan perkataan kaumnya Nabi Ibrahim. Perkataan anda sama dengan perkataannya kaumnya Nabi Saleh. Nabi Suhaib dan nabi-nabi yang lainnya termasuk juga kaum Quraisy kaumnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ah, itu diantara sebab yang kedua. Sebab yang ketiga adalah karena mereka memiliki fanatisme kesukuan dan ini diceritakan ya, ketika Abu Jahal. Abu Jahal itu nama aslinya bukan Abu Jahal tapi namanya Amr bin Hisham, ya bin Muayyar bin Umayyah al <tuk tangan> Al-Makhzumi, al Al-Kinani, Al-Qurashi. Ya. Bagus namanya Amr bin Insan. Bahkan beliau disejuluki dengan nama Abul Hakam. Abul Hakam ini artinya orang yang bijak atau sang pengambil keputusan. Abul Hakam yang keputusannya itu selalu tepat. Bagus ya. Tapi kenapa bisa berubah namanya jadi Abu Jahal? Orang yang dungu. Tadinya orang yang bijak berubah jadi orang yang dungu namanya. Ini disebutkan dalam buku-buku sejarah seperti itu ya. Enggak tahu apa asal mulanya kapan ini disebutkan Abu Jahal. Ternyata sebabnya kenapa Abu Jahal tidak mau beriman. Nah, ini dalam sebuah kisah ya. Ketika nanti Abu Jahal ini diam-diam pada malam hari mengendap-endap ya, datang ke rumah Nabi Muhammad SAW untuk mendengarkan Al-Qur'an, ya. Ketika pagi hari dia pulang. Nah, ketika dipulang ternyata bertemu dengan orang dengan temannya sendiri di jalan yang juga sama-sama mengendap-endap mendengarkan Nabi SAW membaca Al-Quran. Ya, jadi Abu Jahal ceritanya ketahuan, ceritanya ketahuan karena dia pelan diam-diam menguping Nabi Muhammad SAW membaca Al-Quran. Ya, maka temannya tadi bertanya wahai Abu Jahal, kamu kenapa di sini? Kamu kenapa di sini? Nah, maka Abu Jahal mengatakan diam. Oh, diam. Ini rahasia antara kita ya. Nah, oke mereka akhirnya pulang. Beberapa malam kemudian datang lagi mereka, Abu Jahal dengerin lagi, temannya juga dengerin lagi, tapi di sisi yang berbeda. Nanti gini rumah ya, rumah. Abu Jahal di sini, temannya di sini. Tapi pas jalan pulang ketemu lagi. Nah, kamu kamu lagi. Kamu ngapain? Sampai tiga kali seperti itu, baru akhirnya temannya tadi penasaran, ya. Abu Jahal, ya. Abdul Hakam ketika itu masih namanya ya. ya. Ada apa sebenarnya? Engkau selalu nguping kepada perkataan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, apakah engkau beriman? dengan kenabian dia maka Abu Jahal mengatakan wallahi demi Allah innahu la nabi wa innahu la quran karim ya demi Allah sesungguhnya Muhammad ini benar-benar nabi yang diutus oleh Allah dan apa yang dia bacakan benar-benar wahyu dari Allah akan tetapi dulu kami aku dari Bani Makhzum dan Muhammad ini dari Bani Abd Manaf ya dari Bani Hashim kami dulu adalah dua kabilah yang saling bersaing dalam kebaikan Bila mereka bersedekah, kami juga bersedekah. Mereka memberi makan, kami juga memberi makan. Mereka menjamu tamu, kami juga menjamu tamu dengan sebaik mungkin. Nah, sekarang giliran kita sudah sebagai kuda pacu yang beriringan. Sekarang ada salah satu di antara mereka yang mengaku, 'Ana, Nabi aku adalah nabi yang diutus dari langit.' Lalu, kami bisa apa? Siapa itu Abu? Jauh. Maka, wallahi. Ya, demi Allah kami tidak akan pernah beriman kepadanya, aku tidak akan pernah beriman kepadanya selamanya makanya dia disebut Abu Dongo ya. Abu Jahal ya. orang yang dung ya. tadinya dibilang orang yang bijak dan sekarang dibilang orang yang dung berbanding terbalik sekali ya. sebabnya karena apa? karena dia sudah tahu kebenaran namun dia tidak mengikutinya hanya karena fanatisme kesukuan itulah makanya mereka menolak dakwah Nabi Muhammad SAW sepele enggak? Sepele teman-teman sekalian Hanya karena kesombongan Karena mengikuti tradisi Karena mereka tidak mau disamaratakan Rasisme Iya <tuk> kan Rasisme Ini <tuk> ya masa kita disamakan dengan budak-budak Mereka gak mau seperti itu ya. Kalau para orang-orang rendahan ya Mudah masuk Islam ketika itu ya, ya Walaupun banyak juga ya diantara kaum muslimin yang awal-awal itu mereka dari kalangan orang-orang yang mulia orang yang berharta dan memiliki status sosial yang tinggi. Nah, sekarang mereka sudah menghadapi dakwah yang semakin hari semakin sulit. Akhirnya mereka tidak punya cara lain untuk menghentikan kecuali hentikan sumbernya. Sumber dakwah Islam ini siapa? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka berencana untuk menghentikan Muhammad. Namun mereka tidak bisa. Kenapa? Karena Muhammad ini memiliki pelindung yang sangat kuat. Siapa pelindungnya? Abu Talib. Siapa pamannya sendiri? Kuatnya di mana Abu Talib sudah tua? Kuatnya di mana? Karena mereka orang-orang Arab dulu sangat menghormati kesukuan dan itu diantara hikmahnya. Makanya Allah utus Nabi terakhir itu dari kalangan orang-orang Arab. <tuh> Seandainya Nabi tidak memiliki kabilah yang kuat, bukan dari keturunan Quraisy, ya, misalnya Nabi dari kalangan orang-orang seperti Bilal bin Robah misalnya, ya ada budak ngaku sebagai nabi apa yang terjadi diintek-intek ya. kan ini ada bangsa ya ada bangsa yang selama ini 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 bangsa kalau dari negara ini, ini biasanya cuma jadi TKI itu kan nah sekarang kok ada yang ngaku jadi nabi cuma diketawain kita, <cuman diketahuin> kita. <cuman> ya ini ada orang TKI ya sekarang jadi di Ustadz ngajak-ngajak kita masuk agama Islam kita diketawain Untungnya Nabi kita Muhammad SAW itu dari kalangan orang yang terpandang, ya orang-orang apa kalangan Quraisy, keturunan Nabi Ibrahim Alaihissalam. Ya, maka keturunan-keturunannya dihormati sampai zamannya Abdul Muttalib sampai zamannya Abu Talib. Ya, maka mereka segan, segan untuk mereka itu menyiksa Nabi, menghardik Nabi. Mereka segan awal-awalnya, ya, awal-awalnya mereka segan. Ya. Maka mereka mendatangi Abu Talib. Mereka mengatakan, Ya Abu Talib, innabna bna akhika, Qad sabba ali ya, Wa abadinana, Wa saffaha ahlamana, Fa imma an takuffahu anna, Wa tukhalli baynana wa baynahun. Fa innaka, Ala ma nahnu alihi, Fa Ya, yeah. mereka orang-orang Quraisy datang kepada Abu Talib. Mereka mengatakan wahai Abu Talib, sungguhnya anak pamanmu ini, keponakanmu ini telah mencela Tuhan Tuhan kami, ya, telah mencela agama kami, agama kita, dan telah membodoh-bodohi kami dan mengancam-ancam kami. Maka biarkanlah kami, eh, bukan. Maka hentikanlah dia Muhammad ini atau kami yang menghentikan dia. Ya. Kenapa? Karena sesungguhnya engkau wahai Abu Talib, engkau juga sama dengan kami kan? Engkau juga gak beriman kan sama dia? Iya, kita sama wahai Abu Talib, engkau aja yang menghentikan kalau atau kamu izinkan kami untuk menghentikan dia wahai Muhammad ini. Makanya para ulama menyebutkan hikmah kenapa Abu Thalib ya sampai mati dia tidak masuk Islam. Kenapa? Supaya Nabi Muhammad SAW ada pelindungnya dari kolongan orang-orang yang masih belum beriman juga. Seandainya Abu Talib juga masuk Islam, ya kemungkinan besar Quraisy ini mereka tidak segan lagi kepada Abu Thalib. Kenapa? Karena Abu Thalib telah meninggalkan tradisi nenek moyangnya. Makanya ketika Abu Thalib akan meninggal dunia, sudah sakaratul maut datang Abu Jahal si Firaun ini. Ya. ya memang dijuluki Firaun hadil ummah Abu Jahal. Ya. Firaunnya umat ini adalah Abu Jahal. Dia datang kepada ketika Nabi SAW Nabi SAW mengatakan kepada Abu Talib, "Ya Abu Talib, ya Ami. kul la ilaha illallah kalimatan biha indallah." Wahai Abu Talib, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah satu kalimat saja yang aku jadikan hujah di hadapan Allah untuk membelamu agar tidak dimasukkan ke dalam neraka. Abu Talib hampir mengatakan itu Abu Jahal ngomong juga. Jadi setan ya. Ya Abu Talib, atar millet milleti Abdul Mutalib, wahai Abu Talib, apakah engkau akan berpaling dari tradisi dari agamanya Abdul Mutalib? Perkataan itu saja gampangan, gampang. Wahai Abu Talib, apakah engkau mau meninggalkan tradisinya Abdul Mutalib? Gampang kan? Enggak dijanjikan wahai Abu Talib kalau kamu apa namanya? Apakah kamu apa kalau misalnya kamu pengen sembuh, ya, syaratnya kamu harus tinggalkan agamanya Muhammad. Ya. Kamu nanti bisa kami janjikan supaya jadi muda lagi, ya. Kamu dapat harta, kamu dapat ini, enggak. Mereka cuma ngomong, apakah engkau ingin berpaling dari agamanya Abdul Muthalib? Itu saja. Akhirnya Abu Talib meninggal dunia dalam keadaan belum beriman, belum masuk Islam ya maka mereka ketika itu segan terhadap Abu Thalib sudah habis waktunya hah setengah sembilan ya dikit lagi ya baik yang mau wudhu sambil wudhu silahkan ya, mungkin biar nggak buru-buru dan sebagainya satu-satu nanti kalau semuanya barang-barang habis ya satu-satu ya itu di antara ah, sampai mana tadi Abdul apa, Abu Talib yang mereka segan ya kepada kedudukan daripada Abu Abu Talib nah, karena di mereka karena Abu Talib juga masih berada di atas agamanya orang-orang Quraisy ketika itu maka mereka tidak enak kepada Abu Talib makanya ketika nanti Abu Talib meninggal dunia Khadijah juga meninggal dunia mereka semakin berani pada Nabi kita Muhammad SAW bahkan mulai mengancam Nabi untuk dibunuh Ya, makanya, ancaman ketika Nabi diusir, Nabi akan dibunuh. Itu kapan? Ketika Abu Talib sudah tidak ada, sudah meninggal dunia. Mereka mulai berani. Ya, ini luar biasanya orang Arab. Sebenarnya luar biasa ini, mereka ya, mereka benar-benar menjaga tradisi mereka ketika itu ya, untuk menghormati orang-orang yang berada di atas uh, kepercayaan mereka ya, dan orang-orang yang memiliki kedudukan di antara mereka ya. <tuh> itu, di antara uh, 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 cara mereka. Ya, mereka mendatangi pertama merayu dulu ya keduanya karena mereka sudah tidak bisa lagi merayu Abu Talibnya tidak tidak mau melepaskan Nabi untuk di apa-apakan sama mereka maka mereka mulai mendebat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdebat dengan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya sampai akhirnya mereka sudah tidak bisa lagi akhirnya mereka mengutus salah seorang di antara mereka di antaranya adalah Udbah bin Rabi'ah ya, Utbah bin Rabi'ah sampai dia mengatakan kepada apa namanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Wahai Muhammad, Sebenarnya apa sih yang kau inginkan ini? Engkau sudah memisahkan antara anak-anak kami. Ya, memisahkan seorang anak dengan ibunya, sedangkan seorang istri dari suaminya. Ya, engkau sudah memecahkan keluarga kita, kaum kita. Ya, dan memang dakwah Islam seperti itu ya. Memisahkan antara kesyirikan dan tauhid, antara hakian kebaltilan kebatilan. Ya. Wahai Muhammad, engkau juga sudah mencela agama-agama apa namanya keyakinan kami, mengatakan bahwasanya Tuhan-Tuhan kami itu adalah berhala dan kami berada dalam kesyirikan yang bisa menyebabkan kamu masuk neraka. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Ya, kalau memang kamu itu memiliki penyakit yang tidak bisa disembuhkan, maka akan kami carikan dokter yang bisa menyembuhkan penyakitmu. Kalau kamu menginginkan harta yang paling banyak di antara kami, akan kami kumpulkan seluruh harta kami, kami berikan kepada kamu, asalkan kamu berhenti daripada berdakwah ini. Apabila kami, kamu ingin menikahi wanita yang paling cantik di antara kuliah sini, maka kami akan carikan untuk muai Muhammad. Maka nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab apa? Seandainya matahari berada di atas tangan kananku dan seandainya bulan itu berada di atas tangan kiriku, maka tidak akan pernah aku tinggalkan perkara ini sampai Allah akan memperjelas perkara ini, memenangkan perkara ini. Islam, ya? Mungkin tidak matahari di genggaman tangan, tangan Nabi? Mungkin tidak? Mungkin tidak? Tidak mungkin. Rembulan juga mungkin tidak Tidak mungkin Namun seandainya itu terjadi Tidak akan pernah aku tinggalkan dakwah ini Itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Biasa Orang kalau misalnya sudah habis hujahnya Habis dalilnya Mereka mulai pakai cara lain Betul tidak? Kita berdebat sama teman kita Sudah habis ya, Oh ya teman-teman pengalaman lah ya nah, kalau lihat forum-forum debat itu atau pernah mengalami berdebatnya kita habis dalilnya. Ada yang kalah di antara mereka, yang kalah ini akan mencari dua jalan untuk pengen menang. Jalan yang pertama, kalau dia punya kekuatan, maka dia akan menggunakan kekuatan. Entah dia tonjok, entah dia lempar pakai apa, pakai gelas, jangan pakai HP ya. Ya, atau dia lakukan siksaan-siksaan yang lainnya. Nah, kalau dia kiranya nggak punya kekuatan karena takut hukum atau karena dia lemah. Dia akan mencari cara lain yaitu dengan cara mengejek. Eh dasar kamu tuh eh, akan mulai menyerang pribadi dia, mulai menyerang keluarga dia. Kamu tuh eh kamu tuh eh, dulu nggak lulus kuliah kan? Sekarang kamu berdebat sama saya, mulai kayak gitu. Dasar kamu orang gila, dasar kamu ini. Dasar kamu itu, dasar kamu itu itulah yang pernah dialami oleh siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka mulai mengajak Nabi? Mengatakan Nabi orang gila, mengatakan Nabi penyihir, mengatakan Nabi kata pendusta dan lain sebagainya? Karena mereka sudah kehabisan dalil. Ya mereka nggak punya dalil. Mereka sudah kehabisan hujah. Mereka mau apa? Mau mau menyakiti Nabi. Mereka nggak nggak enak segen sama siapa tadi? Abu? Mau menyakiti Nabi segen? Ya. Mau mendebat Nabi sudah nggak punya kekuatan lagi untuk berdebat. Nah, kau tidak ada cara lain. Pertama, pertama cara pertama mereka adalah dengan cara menyerang psikologi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita akan lanjutkan insya Allah pada pertemuan selanjutnya. Masih banyak yang ingin kita ceritakan. Ya, semoga teman-teman sekalian nggak bosan ya dengar cerita dongeng, bercerita ya. Tapi bukan dongeng ya. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan tadi. Kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menambahkan ilmu kepada kita, menjadikan ilmu yang tambah kepada itu bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Amin Allahumma. Nabi atas segala kesalahan sallallahu alaihi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu warahmatullahi wabarakatuh